mengenang sejarah terbunuhnya Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel yang tewas di tangan ekstremis Yahudi. Yitzhak Rabin dijuluki martir untuk perdamaian. Perdana Menteri Israel yang kematiannya justru ditangisi oleh bangsa Arab meski kebengisannya melahirkan intifada pertama. Yitzhak Rabin merupakan Perdana Menteri kelima Israel sekaligus Perdana Menteri kelahiran pribumi pertama bangsa itu. Yitzhak Rabin mengabdikan diri seumur hidup sebagai pelayan publik di pemerintahan. Tugasnya di berbagai posisi, mulai dari Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Duta Besar untuk Amerika Serikat, anggota Parlemen Israel, dan dua periode sebagai Perdana Menteri. Dengan pemikiran analitis yang brilian, Yitzhak Rabin juga memiliki reputasi sebagai pemimpin yang jujur. Saat menjabat sebagai pemimpin Israel, ia menginisiasi perjanjian Oslo dengan Palestina dan perjanjian damai dengan Yordania. Anugerah Hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya itu diberikan untuknya pada tahun 1994 setelah penandatanganan perjanjian Oslo. Di Yerusalem, Yitzhak Rabin lahir pada Maret 1922. Ketika itu, Israel masih di bawah pengawasan mandat Inggris untuk Palestina. Nehemia Rubitsov dan Rosa Cohen Rubitsov adalah nama kedua orang tua Yitzhak Rabin. Di Ukraina, tempat lahir ayahnya yang kemudian berimigrasi ke Israel dari Amerika Serikat. Ibunya lahir di Rusia dan tiba di Palestina pada 1919 sebagai bagian dari pelopor aliyah ketiga, yakni gelombang imigrasi ketiga. Keluarga itu tinggal sebentar di Haifa, lalu di Tel Aviv, tempat Yitzhak dibesarkan, dan saudara perempuannya Rahel lahir pada 1925. Keluarga Rabin memupuk komitmen terhadap pelayanan publik. Kedua orang tua Yitzhak Rabin adalah aktivis relawan hampir sepanjang hidup mereka. Perjuangan politik Rabin menjadi duta besar negaranya untuk Amerika Serikat tahun 1968 setelah pensiun dari ketentaraan. Hubungan dekat dengan para pemimpin Amerika Serikat dijalin dengan baik. Rabin pun membeli sistem senjata yang canggih untuk Israel. Namun dia mendapat kecaman dari kelompok garis keras Israel karena menganjurkan penarikan diri dari wilayah Arab yang diduduki dalam perang 6 hari 1967. Proposal itu diajukannya sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian Timur Tengah secara umum. Ketika kembali ke Israel pada Maret 1973, Yitzhak Rabin aktif dalam politik Israel. Pada bulan Desember, dia terpilih lagi di parlemen sebagai anggota Partai Buruh. Pada Maret 1974, Rabin menjabat sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Perdana Menteri Golda Meir. Pada April 1974, ketika Meir mengundurkan diri, Rabin mengambil alih kepemimpinan partai dan menjadi Perdana Menteri kelima di Israel. Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri pertama kelahiran pribumi yang menunjukkan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan musuh sebagai pemimpin Israel. Rabin juga tak segan mengambil tindakan tegas bila dianggap perlu. Tetapi dia juga memerintahkan serangan di Entebbe, Uganda pada Juli 1976. Ketika itu, sandera Israel dan lainnya diselamatkan setelah pesawat mereka dibajak oleh anggota Front Pembebasan Palestina dan fraksi Tentara Merah, yakni kelompok radikal kiri Jerman Barat. Salah satu pencapaian masa jabatan pertamanya sebagai Perdana Menteri Israel adalah perjanjian interim dengan Mesir pada 1975. Dicapai pada tahun 1979, kesepakatan yang meletakkan dasar untuk perjanjian perdamaian permanen antara Israel dan Mesir. Menjelang pemilihan umum 1977, Rabin terpaksa melepaskan jabatan Perdana Menteri dan mundur sebagai pemimpin Partai Buruh selama masa kampanye pemilihan pada bulan April. Itu dilakukannya setelah terungkap bahwa ia dan istrinya memiliki rekening bank di Amerika Serikat yang melanggar hukum Israel. Sebagai pemimpin partai, Rabin digantikan oleh Simon Peres. Ternyata skandal itu tidak menghentikan karir politik Yitzhak Rabin. Pada tahun 1984 hingga 1990, Rabin kemudian menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan koalisi Partai Buruh Likud.
pemberontakan oleh Palestina di wilayah pendudukan ditanggapi dengan keras sehingga memicu intifada pertama. Nyatanya kebijakan keras itu justru gagal memadamkan pemberontakan. Hasil itu meyakinkan Rabin bahwa penting untuk terlibat secara diplomasi dengan Palestina. Sementara itu sikap agresifnya selama karir militer dan politik mengamankan kepercayaan publik atas kemampuannya membuat konsensi tanpa mengorbankan keamanan negara. Dalam pemungutan suara nasional oleh anggota Partai Buruh pada Februari 1992, Yitzhak Rabin mendapat kembali kepemimpinan dari Shimon Peres. Melalui partai tersebut, Rabin menuju kemenangan dalam pemilihan umum Juni 1992. Pemerintahan pun segera dibentuknya dengan mandat untuk mengejar perdamaian. Agenda ini menjadi salah satu kuncinya dalam pemilu yang memutar suara berpihak mendukung Partai Buruh. Rabin langsung berfokus pada prospek kesepakatan damai dengan Israel sebagai prioritas utamanya begitu ia menjabat. Sayangnya, negosiasi rahasia antara Israel dan Palestina di Washington gagal pada akhir tahun 1992. Awal 1993, negosiasi lebih lanjut mendapatkan momentum di Oslo. Pada 20 Agustus 1993, akhirnya dilakukan penandatanganan kesepakatan Oslo di Norwegia. Pada 13 September 1993, deklarasi prinsip Israel-Palestina yang bersejarah ditandatangani di Gedung Putih Washington DC. Ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Oslo A serta Gaza-Jericho First. Deklarasi tersebut menjamin pemerintahan sendiri Palestina di atas wilayah tersebut untuk jangka waktu 5 tahun. Israel akan menarik diri dari jalur Gaza dan kota Jericho pada fase pertama, kemudian akan meninggalkan daerah yang telah disepakati di tepi barat dan Palestina akan mengadakan pemilihan. Pada 4 Mei 1994 ditandatangani perjanjian Gaza-Jericho yang memberikan otonomi Palestina di Gaza dan Jericho. Tentara Israel akan mengevakuasi daerah yang disepakati. Kemudian di Washington pada 25 Juli 1994 diadakan pertemuan tripartit antara Yitzhak Rabin, Raja Hussein dari Yordania, dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi Washington dan menandai berakhirnya permusuhan antara Israel dan Yordania. Kedua negara juga menandatangani perjanjian perdamaian komprehensif pada 12 Oktober 1994 di perbatasan Arafah. Pada 10 Desember 1994, Hadiah Nobel Perdamaian dianugerahkan kepada Yitzhak Rabin, Shimon Peres, dan Yasser Arafat. Lalu pada September 1995 dilakukan penandatanganan Perjanjian Oslo B oleh Israel dan Front Pembebasan Palestina di Washington. Di bawah kendali otoritas Palestina yang baru dilakukan perluasan wilayah di tepi barat. Rupanya kesepakatan itu memecah citra Rabin di mata masyarakat Israel. Beberapa melihat langkah itu sebagai tindakan kepahlawanan untuk memajukan perdamaian. Namun yang lain melihat Rabin sebagai pengkhianat karena memberikan tanah yang mereka anggap sebagai hak milik Israel. Pada November 1995, penutupan aksi damai di lapangan Raja Israel di Tel Aviv dihadiri oleh puluhan ribu orang. Saat akan meninggalkan tempat perayaan itu, Rabin ditembak. Pelakunya adalah Yigal Amir, seorang aktivis sayap kanan yang dengan keras menentang penandatanganan kesepakatan Oslo oleh Rabin. 4.000 pejabat diundang dalam pemakamannya. Sebagai martir untuk perdamaian, Yitzhak Rabin dipuji oleh pemimpin dunia termasuk pemimpin Arab. Karena Rabinlah, bangsa Arab yang lain berjanji bahwa upaya untuk mengakhiri pertumpahan darah karena alasan agama dan etnis di Timur Tengah akan terus berlanjut meskipun Perdana Menteri Israel telah dibunuh. Kepada orang yang memimpin pasukan Israel dalam perang Timur Tengah 1967 ini, Hosni Mubarak dari Mesir dan Raja Hussein dari Yordania memberikan penghormatan. "Anda hidup sebagai tentara, Anda mati sebagai tentara perdamaian," kata pemimpin Yordania saat itu. Rabin disebut Mubarak sebagai pahlawan yang tumbang untuk perdamaian. Kata-kata terakhir Rabin untuk mereka yang mengabdi pada perdamaian adalah warisannya. Ketika itu Perdana Menteri Yitzhak Rabin mengatakan kepada mereka yang berkumpul di rapat umum perdamaian sebelum dia terbunuh. "Kedamaian adalah pintu terbuka untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Kedamaian tidak hanya dalam doa tapi juga keinginan sejati orang-orang Yahudi.
ada musuh dalam proses perdamaian dan mereka mencoba menyakiti kami untuk menghancurkan proses perdamaian. Saya ingin mengatakan kami telah menemukan mitra dalam perdamaian di antara orang-orang Palestina. Tanpa mitra untuk perdamaian, tidak akan ada perdamaian.